Angela Tanusudibjo, tokoh muda dari kalangan Gen Z, ditunjuk untuk mengisi posisi Wakil Ketua Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo. Selain Angela, Wakil Ketua TPN juga telah diisi TGB Zainul Majdi, Andika Prakasa, dan Gatot Edi Pramono. Mau mendukung Pak Ganjar dan bahkan menjadi Wakil Ketua. Teka-teki tokoh muda dari kalangan Gen Z yang mengisi posisi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo mulai terungkap. Posisi tersebut diisi oleh Angela Tanusudibjo yang merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua TPN Andika Perkasa saat berdiskusi dengan relawan Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Selain Angela, sejumlah tokoh telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, diantaranya mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi, dan mantan Wakil Polri, Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono. Oh, Angela, Mbak Angela ya, Hari Tanusudibjo. Karena itu kan sebenarnya sudah disebut sejak awal juga, waktu rapat pertama, dua Rebo yang lalu, kan sudah disebut sebenarnya oleh Mas Hasto. Jadi selain saya, Mas TGB, Mas Gatot, juga Mbak Angela. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap bakal muncul tokoh muda dari kalangan Gen Z yang akan mengisi posisi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo. Hasto mengungkap ditunjuknya tokoh muda berdasarkan pertimbangan segi ketokohan ataupun kepartaian. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.